Alhamdulillah, ini proses perlombaan sudah selesai. Kita mulai pukul 8 tadi dengan 360 peserta. Alhamdulillah, pada pukul 14.30 sudah selesai semua. Saat ini kita minta kesediaan daripada Ustadz untuk melihat hasil perolehan nilai yang akan kemudian kami sampaikan kepada peserta. Untuk kemudian besok yang terpilih akan mengikuti final Lomba Tahfiz 5 Juz Masjid Astra 2022. Kepada Ustadz Miftah atau kepada Bang Rohmat, kami persilakan untuk mengawali. Silakan Bang Rohmat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz melaporkan tentang hasil rekapitulasi, bahasanya rekapitulasi ya. Rekapitulasi penjurian Lomba Tahfiz Masjid Astra Nasional ya 2022 dari total 360 peserta yang mendaftar dan sudah lolos ya ke babak penyisihan ini kalau di total yang ikut berpartisipasi sampai hari ini itu adalah berapa nih? Sekitar 300 ya, ini ada. Di zoom lagi dikit lagi, Mat. Di zoom. Biar teksnya kelihatan, Bro. Oke. Ini jadi 300 tadi. 300 dari 360 ya yang sampai hari H ini ikut itu di angka 300. Kali 300. Kita dong lagi duduk begini sekalian. Yang dibagi menjadi 9 stream. Nah, dari masing-masing stream ini seperti ketentuan yang sudah kita tetapkan bersama itu diambil dua peserta terbaik ya Sat ya. Diambil dua peserta terbaik ya dengan catatan apabila ada peserta peringkat dua dan di bawahnya itu nominal totalnya sama maka kita akan urutkan berdasarkan nilai hafalan, nilai tajwid dan juga nilai tartil dan husnul ada gitu kan ya. Nah, dari ketentuan tersebut ya kami sudah mensortirnya berdasarkan masing-masing stream. Itu seperti ini saat hasilnya. Jadi stream A itu yang lolos ke babak final itu adalah dua orang ya atas nama Ahmad Ashraful Anam dan Abisa Fadil Kantohe. Lalu kemudian di stream B ya, stream B ini yang lolos ke babak final besok itu adalah tiga orang yaitu ada Alfian Zahir Tanaka, Anissa Nabila, dan Ashifa Nur Fakiha. Lalu untuk stream C, ini ada dua orang, ya, yaitu Fatih Azhabi dan Gema Rasya Kaka Wiratama. Gitu. Lalu stream D, ini ada dua orang, yaitu Hanifah Syakila dan Karina Azhara. Lalu untuk stream E, stream E ini lumayan banyak ada 4 orang. Ya. Oh, mohon maaf. Stream E ini 3 ya, Sat. Ini nilai 100-nya ada nilai 100-nya ini ada ini ya, Sat ya. Ada 3 ya. Jadi ini yang keempat ini kita tidak ambil ya. Mana hide ya sembunyikan. Mat, digedein okay. Mat tulisannya, Mat. Kurang gede ya? Cara ngedenya gimana ya kok tampilan zoom ya segini ya. Yang stream E tadi saat stream E itu yang lolos 3 orang ya kalau nilainya sama-sama 100 ya yaitu ada Maryam Masyail sama Muhammad Fares. Ya, lalu kemudian stream F,
stream F ini ada 3 orang ya, karena posisi kedua dan ketiga ini nilainya sama ya. Ini namanya Muhammad Nafis, Muhammad Ibnu Nasiraldi, dan Muhammad Rafif Al-Farok. Lalu untuk stream G ya, stream G ini 2 orang, nilainya sama semua, itu Mustafa Al-Fatih dan Naifa Labibah ya. Lalu kemudian stream H ini yang paling banyak, stream H, dan nilainya sempurna 100 semua. Ini ada 7 ya. Ada 7 stream H. Ini atas nama Rogib Abrah Ubaidillah, Raisa Akila, Rania, Salma, Salman, dan Sarah sama Sofia. Ya, itu stream H. Lalu stream yang terakhir, stream I, ini juga ada 3 orang ya, dengan nilai yang sama juga 100. Itu adalah Ubay Abdurrahman, Ukasha, dan Unaisa Sabrina. Ya, jadi rekapitulasi kami ya, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di awal, maka yang lolos ke babak final totalnya itu adalah 27 orang, Ustaz. Begitu, Ustaz, mungkin dari laporan dari tim penilai, tim penginput nilai, arahannya. Silakan kepada Ustaz Miftah untuk menanggapi. Berarti yang paling banyak di sini dari stream H ya? Ya betul, Ustaz, stream H. Stream H ya? Ya, stream H ini paling banyak 7. Ada 7. Dan semuanya sempurna 100. Sempurna 100 gitu. Oh, gitu. Iya. Baik. Ada nggak di stream H yang, berarti yang 100 di stream H hanya 7 ini, lainnya di bawah 100? Lainnya di bawah 100. Kalau kita lihat di sini, stream H, terus kami stream H itu FG. Oke, di bawahnya itu 99,5. Ada 2 juga. 99,5. 100, 7 orang 100. Baik. Itu satu. Ustaz, apakah kita bisa tentukan begitu? Kalau yang tahun lalu, kita ambilnya per grup juga ya, sama ya? Per grup betul, Ustaz. Kita ambil dengan dua terbaik, dan apabila ada nilai yang sama ya kita ambil 3. Walaupun memang ada yang stream A itu ada yang paling tinggi 99,5 misalkan ya, stream B paling tinggi 98,5 misalkan, ya tidak dibarengin gitu dengan stream A gitu. Tetap aja tertinggi masing-masing stream itu ada perwakilan gitu, Ustaz. Oh, baik. Ya sudah, oke, kalau dari saya insyaallah 27 tadi ya. Ya, 27 Ustaz. Betul, Ustaz. 27 insyaallah masuk di final besok insyaallah. Final. Sebagai informasi, tahun lalu itu ada 18 Ustaz. Ada 18 karena kita juga hanya 300 peserta dengan yang daftar mungkin pas hari H di 250-an ya. Nah, ini kita naik 50. Hampir 50 peserta yang tampil di hari H begitu. Nah, ini yang lolos itu adalah 27 gitu. Iya, ya. Sudah di screening ya, yang pemenang-pemenang tahun lalu sudah enggak ada di sini ya. Sudah screening karena ketentuan tahun lalu itu adalah 3 besar ya, Sat ya. Juara 1, 2, 3. Itu yang tidak boleh ikut kembali, yaitu kita sudah screening 1, 2, 3 tidak ada di sini. Namun tetap ada yang tahun lalu di harapan 1, 2, 3 masih ada, dan sekarang juga lolos juga. Ini yang saya tahu adalah ini ya, Mariam Uliadi ini. Tahun lalu harapan 1 ini, karena dengan ketentuan 1, 2, 3 ya, maka tetap diizinkan 1 gitu. Ya, betul. Ya.
Ya sudah, bismillah insyaallah untuk yang 27 peserta ini insyaallah akan berlomba di final besok. Silakan kalau ada yang masukan dari yang lain, Ustaz Ubed silakan. Yang lain juga. Ustaz, kalau tahun kemarin yang kita ambil itu dua nilai terbesar ya? Betul enggak? Dua nilai terbesar. Dua nilai terbesar. Iya. Iya, betul enggak? Iya, betul, betul, betul. Nah, kalau yang di H itu kan berarti satu nilai terbesar. Ustaz, ya. Yang di yang mana yang di poin 100, yang di poin 100 yang semuanya 100 itu? H. Kita coba lihat di H. Kita lihat yang tahun lalu ya, Ustaz, ya. Ya, baik. Ini yang tahun lalu, Ustaz. Tahun lalu ini ini udah final ya, udah saya hapus. Udah saya hapus atau enggak? Enggak ada. Sorry. Bentar ya, di short coba. Nah, ini. Oke, ini yang tahun lalu, Ustaz. Tahun lalu itu misalnya di sini ada Maryam Uliadi ya. Oh, di sini nih, sorry. Apa di sini yang F? Nah, yang F nih, Ustaz. Contoh tahun lalu ya, Ustaz. Ini kan 99,5 sama 90 karena enggak ada tiga, bukan nilai yang sama ya, Ustaz ya. Maka diambil dua kan, Ustaz ya. Supaya yang kasus yang 2 3 sama ya. Nah, ini juga karena 98 ini tetap diambil, ini enggak diambil karena nilai hafalan itu lebih rendah gitu ya. Jadi tidak kita ambil yang ini kan. Lalu nah ini saat ini tahun lalu stream D saat. Stream D ini 100 ya kan, 3 saat. Dia tetap ambil 3 saat walaupun yang keempat adalah 99,5 gitu. Oh, tetap ambil 3. Gitu, Ustaz. Baik. Ini juga sama. Ini karena dua yang terbaik nih, Maryam Uliadi tahun lalu 100, tahun ini juga 100 juga. Hulmahulwah. Nah, ini juga tetap dua yang diambil. Gitu, Ustaz. Baik. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini berarti sudah diputuskan oleh Ustaz untuk oleh dewan juri sebagai pemenang yang mengikuti final besok pagi ya, Ustaz ya. 27 ya. Mas ya, Ahmad ya. Betul, 27 peserta mewakili 9 kelompok yang terbaik. Jadi bisa jadi di stream A angka 9850 itu jadi peserta terbaik, di stream yang lain 9860 belum tentu masuk. Begitu ya? Ya, betul, ya. Betul, karena betul, ada betul. Di atasnya ada angka 100-100. Begitu ya? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi keputusan bersama dan bisa dipahami oleh semua peserta dan juga pendamping-pendampingnya. Insyaallah kita akan lanjutkan acara kita besok pagi dengan acara final dan semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua pada acara ini. Ustaz, monggo silakan closing-nya. Ini nanti langsung kita tayangkan di YouTube ya, Mas Slamet ya. Iya, boleh. Sama ini mungkin Ustadz, kalau besok sudah final mungkin bisa disosialisasikan kali ya untuk teknik lomba final itu seperti apa gitu, mungkin supaya biar jelas. Iya, Ustadz, silakan ya. Untuk final Ustadz Miftah kasih gambaran sedikit. Baik, mungkin close, untuk teknisnya nanti kita ini lagi ya, nanti malam. Baik. Ya Bang Ditung besok. Baik. Ya atau nanti malam ya, insyaallah nanti malam. Monggo Ustaz, silakan kalau gitu. Ini cukup, kalau begitu cukup Mas Rahmat. Ya, baik. Iya, oke. Terima kasih atas semua atensi, baik dewan juri, peserta, pendamping, dan juga orang tua yang sudah mengawal putra-putrinya yang luar biasa berlomba pada hari ini. Inilah hasil pada hari ini, perwakilan dari streaming yang akan berlomba lagi besok pagi untuk
sesi final ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.